viral di media sosial Telegram pada Kamis 14 Maret 2024. Sebuah video yang memperlihatkan kelanjutan penyerangan terhadap helikopter Angkatan Bersenjata Ukraina. Pesawat serang Su-34 Rusia terbang masuk dan menghabisi gudang amunisi Angkatan Bersenjata Ukraina. Sejumlah anggota militer Volodymyr Zelensky menyelamatkan sisa rudal pesawat dari helikopter Mi-17 yang hancur akibat serangan rudal dan mengangkutnya dengan truk ke Novopavlovka. Petugas intelijen Rusia memantau prosesnya. Diketahui tentara Ukraina menyembunyikan truk dengan NAR di salah satu hanggar tidak jauh dari area pendaratan helikopter yang terkena dampak, sekitar 900 meter. Setelah itu, Su-34 tiba dan menghancurkan hanggar FAB dengan UMPC. Akibatnya seperti yang terlihat dalam rekaman. X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.